Tapi yang jelas sekarang kita geser dulu ke Malang, Jawa Timur. Jadi ini jelang Ramadan juga ya, komunitas muslim di Malang ini menggelar kegiatan hapus tato gratis. Iya, dan pesertanya nih puluhan orang dan mereka rela menahan sakitnya sinar laser. Jadi gerakan hapus tato ini untuk fasilitasi siapapun yang ingin berhijrah ya jadi muslim yang lebih baik. Belasan orang antusias untuk menghapus tato mereka dengan teknik laser. Jadi mereka ini bersyukur karena biaya menghapus tato kan memang lumayan mahal ya. Betul, dan untuk hapus tato para peserta memang nggak harus keluarin biaya, tapi mereka wajib menghafal surat Ar-Rahman dan lolos cek medis. Iya, dari 50 pendaftar nih ya, hanya 32 yang bisa hapus tato gratis. Usai lolos dari tes medis penyakit menular seperti HIV/AIDS, tidak sedang hamil atau menyusui. Iya, hapus tato ini diselenggarakan oleh komunitas berani hijrah baik di Masjid Ash-Shafa, Malang, Jawa Timur ya. Dan panitia memilih teknik laser karena memiliki kemampuan untuk menghapus tato yang paling efektif. Ya, sementara digelar jelang Ramadan untuk memfasilitasi siapapun yang ingin berhijrah menjadi muslim yang lebih baik. Ya, karena saya mantap dengan hijrah saya dan saya ingin lebih dekat dengan Allah, saya putuskan menghapus tato. Ya, resiko bertato kan sama seperti kita bertato kan sakit. Jadi semua pasti ada resikonya. Dan kita siap hadapinnya itu. Berhijrah sih mas. Niatnya emang udah dari dulu, cuman program tatonya baru dapet di sini. Dulu udah nyari lama, nggak pernah dapet gitu. Dan alhamdulillah di sini bisa lulus tesnya juga. Jadi alhamdulillah.